pas ada sesuatu yang harus diperjuangkan, kamu pasti rela melakukan apapun, walau kamu belum yakin apa yang bakal kamu dapat. Yuk mulai! Wow, ini sulit dipercaya. Kenapa nih? Ayo kita kabur dari sini. Itu pintu kan? Ayo ke sana. Sayangnya, mereka nggak tahu mereka baru aja masuk ke tantangan makanan pink versus hijau. Siap memulai petualangan baru? Tara! Mainan pencapit permen mini. Tapi permennya mana? Siapa tahu ada di piring satunya. Bener banget, Sour Nerds. Langsung buka aja gimana? Isinya banyak. Kita masukin ke sana nih. Boleh? Tuang sebanyak-banyaknya. Ini baru seru. Ayo kita mulai. Oke, sekarang ayo kita capit. Dapet! Jangan sampai lepas. Dikit lagi masuk. Dan lepas. Hore, aku menang. Kayaknya asem banget. Aku boleh coba nggak? Siap, bidi, capit. Dan lepas. Seru banget. Oh ya, asemnya enak. Siap, tos sahabat. Dan buka. Aku baru lihat permen karet kayak gini. Imut banget. Tinggal dipencet keluar kan. Keren. Enak banget. Kalau aku, tabung gelembung sabun. Lihat bagian atasnya. Keren banget sih. Ini permen loh. Cuma harus diarahin ke tempat yang tepat. Dikit lagi. Nah, lempar. Berhasil. Kamu lihat kan? Terus gimana? Apa bisa dimakan semuanya? Coba ya. Blueberry. Jadi pengen tambah. Rasa buah. Aku hampir lupa sama gelembungnya. Keseruannya bukan cuma sampai sini. Bisa tiup sampai gede nggak ya? Lihat gelembungnya. Aku bisa bikin banyak banget. Aku ada ide. Mau diadu sama punyaku? Hah? Lihat ukuran gelembungmu. Itu lebih besar daripada kamu, Zoe. Keren. Joget dulu gimana? Ayo bikin ombak. Dan ini permen asam hijau. Katanya sih ini super asam. Berani nggak ya? Aku nggak pernah takut sama tantangan. Lihat, imut banget. Emang seasam apa sih? Kamu nggak apa-apa, Eli? Lidahku kayak mau lepas. Aku coba bantuin ya. Ini permen penangkal racun. Coba makan ini. Botolnya sih cantik. Eli. Oh. Keluarin lidahmu. Nih, rasa asamnya pasti segera hilang. Rasanya jadi manis. Aku agak penasaran. Satu aja nggak masalah kan? Tuh, enggak. Wow, untung ada ini. Siap lanjut ke ronde berikutnya? Bentuknya menarik juga. Lebih enak yang pink atau hijau ya? Cuma ada satu cara buat buktiin. Semoga isinya coklat. Dan
warna pink juga. Keren. Ku coba ya. Ini kayak stroberi coklat. Enak. Kalau aku, rasa green tea. Kayaknya enak banget. Aku tahu gimana buat nyobain. Hey Ellie, permenku sudah habis. Ya, kasihan. Ambil aja punyaku. Aku berhasil. Zoe, kamu kelihatan agak hijau. Apa kamu bilang? Gara-gara permennya. Bentar, aku tahu biar jadi pink lagi. Aku udah berubah belum? Oh, kamu jadi pink lagi. Benar. Lah, kamu nipu aku. Cobain aja satu punyaku. Nggak mau setelah yang kamu lakukan. Damai dong. Oke, sahabat selamanya. Aku sayang kamu. Boleh aku buka duluan? Ini baru enak. Dua camilan favoritku. Nyam. Mari mulai dari keripiknya. Warna hijau itu keren ya. Pasti bakal gurih nih. Aku bener. Aku jadi lapar nih. Aku dapat camilan enak juga. Warna ungunya cantik ya. Siapa yang gak suka yang gurih-gurih? Enaknya nggak karuan. Ku habisin bisa nih. Ellie, pelan-pelan aja makannya. Biar bisa puas nikmatin rasanya. Ayo, pasti masih ada lagi. Tanganku nyangkut. Sakit banget. Zoe. Wah, gawat nih. Ayo tarik sama-sama. Tarik terus. Ayo tarik. Makasih bantuannya. Bener-bener kosong. Aku agak haus. Tinggal sisa remahannya. Mau fantaku? Ya, tukeran yuk. Tukeran soda. Ini kan yang tadi punya aku. Aku juga. Tukeran soda. Loh kok? Coba sini. Jadi hijau juga. Coba dong. Keren. Nih. Kelamaan tukeran jadi makin haus. Masuklah sedotanku. Untuk persahabatan. Mari minum. Ha! Akhirnya bisa tukeran. Enak banget ya kan? Kamu lebih tertarik makan makanan warna apa? Pink atau hijau? Atau mungkin kamu lebih suka makanan dengan warna lain? Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu ya. Udah nonton video yang lain? Subscribe channel kami supaya nggak ketinggalan video seru lainnya.